Calon jemaah haji asal Kabupaten Sumedang yang tergabung di kloter 60 diberangkatkan dari Sumedang Jumat pagi. Kloter tersebut setengah jam telat diberangkatkan akibat satu bus terlambat datang menjemput rombongan. ...388 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam kloter 60 diberangkatkan dari Gedung Negara Sumedang. Para calon haji ini diantar ribuan kerabat keluarga mereka sehingga sempat terjadi penumpukan di pintu masuk. Petugas pun memberlakukan peraturan dua pengantar untuk satu jemaah haji menggunakan tanda pengenal. Mereka bisa berangkat tahun 2018 setelah menunggu selama 6-8 tahun dari pendaftaran. Saya daftar 2011, nunggu 8 tahun. Bisa berangkat tahun ini gimana perasaannya, Bu? Perasaannya ya bahagia, ada sedih, ada ninggalin anak-anak. Berangkat sama siapa, Bu? Sama suami. Sama berdua? Iya. Dari tahun 2012 berangkat sekarang tahun 2018, jadi menunggu selama 6 tahun. Ini berangkat sama siapa? Keberangkatan haji kloter 60 ini sempat terlambat hingga 30 menit akibat satu bus rombongan KBIH datang terlambat. Mereka pun merupakan kloter terakhir Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.